selamat sore ya. Kita sekarang ada di Batu Templek ya. Tepatnya di Pasir Impun Atas ya. Pasir Impun Atas ya. Ada sebuah tempat untuk rekreasi ya. Ini lumayan cukup baru ya. Ini sudah direnov ya. Setelah udah ada jembatan dari kayu ya. Ini kokoh sekali ya. Terus kita juga bisa berkemah di sini ya, camping ya, camping bisa. Terus warung-warungnya juga ada di sebelah sana. Kalau kita udah foto-foto, udah capek, kita bisa makan di sini nih. Warung-warungnya ini di balik pohon ini ya. Banyak makanannya, bervariasi ya, sampai nasi liwet. Ya pokoknya nasi khas Sunda ya. Ini sangat indah, sangat nyaman sekali ya. Walaupun sekarang sepi ya, biasanya kalau ramai itu Sabtu Minggu ya, tapi hari biasa juga sangat banyak yang datang ke sini ya. Kalau Sabtu Minggu banyak orang-orang yang bersepeda ya ke sini. Bersepeda, setelah itu ya pasti nggak jauh, pasti selfie ya buat kenangan-kenangan. Ya oke, terima kasih, sekian dulu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mas, udah berapa kali kesini? Ini pertama kali, udah beberapa kali nih Mas. Gimana kesan dan pesannya berada di tempat wisata ini? Iya nih, saya baru pertama kali kesini. Ternyata di apa ini, Pasir Impun ya? Iya, Pasir Impun Atas, desa Sanggarung. Sanggarung, banyak tempat wisata yang bagus, eksotis. Bisa jadi ya. Batu-batunya karena eksotis, cuma aksesnya yang mesti diperbaiki, jalan baiknya ya. Bagus tempatnya. Perbaiki lagi ya, di upgrade gitu ya. Iya. Tapi Mas ini ngomong-ngomong, ini hari Selasa ya, tapi sepi ya. Tapi nggak begitu sepi juga, pasti ada juga yang kesini ya. Kalau ya biasa kalau weekday kan sedikit lah, mungkin weekend yang bagus pengunjungnya. Sabtu Minggu mungkin banyak. Buat camping juga bagus, kayaknya tuh banyak tenda. Oh ada ya. Ini kalau udah foto-foto di sini kayaknya pasti. Nah, selfie ini buat bagus ya. Objek foto-foto buat yang lagi pacaran. Iya, pacaran. Scooby Dooby Doo. Bagus. Buat refresh juga ya. Udah capek juga, banyak warung-warung kayaknya di sekitar sini ya. Kalau makanan tidak susah lah di sini. Ya oke deh Mas, makasih ya. Wawancaranya. Semoga mengganggu ya. Tempat wisata ini bagus, sukses. Amin Mas. Ramai ya. Pengunjung, banyak pengunjung. Oke pemirsa, dipromosikan aja nih. Iya. Ya, banyak lah sekarang, ya. Sekarang media promosi bisa di medsos, ya. Atau di apa? Instagram juga. Oke siap Mas ya, makasih ya Mas ya. Siap. Atas waktunya, wawancaranya. Ya terima kasih ya pemirsa, kita kembali lagi ke Mihawk and Friend ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.